udah lama nggak showroom akunya. Hello, beneran udah lama nggak showroom, sumpah. Konbanwa, hai. Halo guys, aku tadi jam berapa ya? Dari jam 2 aku siap-siap mau live. Terus terus aku itu mau beresin kamar. Tapi gara-gara aku makeupnya lama, belum beresin kamar sih. Soalnya nanti aku mau ke rumah Morin, aku mau main sama Morin. Masih lama sih malam. Halo. Cantik banget nih, makasih ya, thank you. Aduh, IDN sama showroom juga namanya beda. Terus jadi akunya, aduh takut gak tau kalian deh. Kayak kalau IDN itu ada itu profil kan, ada foto, jadi lebih bagus. Iya, mau ke rumah Morin. Terus sebelum itu, aku itu udah lama gak showroom kan, jadi aku itu mau. Terima kasih kak disco ball-nya dari kak Alif. Terima kasih kak Alif. Sebelum ke rumah Morin, aku itu mau bukain gift dari kalian. Mau buka gift. Boleh sekarang ya. Makasih kak disco ball-nya dari kak Rizky, thank you. Yang aku buka gift ya dari kak Ali, terima kasih kak. Gitu buka ya. Ini aku jujur udah lihat, soalnya ini udah 2 hari kemarin ya aku udah lihat. Pizza. Mungkin hari ini makan pizza guys. Aku ini deh, buka gift dulu ya. Ini lucu banget tau, sumpah. 1, 2, 3. Lucu banget kan. Ini yang pas meet and greet aku pertama kali tau. Aku pertama kali meet and greet baju pakai ini. Ingat gak kalian? Wow, terus iya aku pakai kayak gini juga. Iya pakai bocor. Oh, siapa nih? Siapa coba? Thank you ya, nanti kapan-kapan deh aku pakai ya, thank you. Oh, layarnya mana? Ini. Thank you. Wow, coba lihat, udah beda kan kayak Naila sekarang sama Naila dulu. Pipi juga lebih gemuk. Terus pakai poni. Wow, kayak suka lucu-lucu. Tapi mau sekarang udah. Thank you ya, udah cantik kan. Thank you ya giftnya, thank you so much. Ini jujur aku udah buka. Aku senang tahu. Thank you ya, thank you banget, arigato gozaimasu. Seisei, kamusamnida. Lucu banget, thank you. Terus ini juga ya, ini juga dari kak Arif, tapi ini udah lamanya aku udah ambil, ada di samping aku. Makasih ya kak giftnya. Ini bentar ada suratnya aku ambil dulu, ada surat juga, ada titip salam. Okay, thank you. Giftnya bunga, bagus kan? Yang pas aku shonichi ramune ada bunga tau. Ini itu kalau setelah live ada yang kayak bikin YouTube kan, Naila live hari ini. Terus terima kasih ya mukanya setiap live cantik. Ini aja ya muka yang pertama. Kayak YouTuber tau. Ini apa? Pokoknya kayak
gimana ya cantiknya? Eh, kayak nggak cantik. Oke, bagus nggak? Makasih Kak diskobolnya dari Kak Alif. Terima kasih Kak Alif. Thank you ya, bunganya bagus terus pink lagi. Bunga bagus-bagus, thank you. Terus ini all gen 12 kalau nggak salah. Rika hadiah tim Mesir. Terima kasih Kak. Ini all gen 12 kalau nggak. Soalnya semuanya punya kayak gini. Wow, kaget. Ini bagus, ini aku suka. Trick or treat. Eh, showroomnya udah kayak Halloween ya? Wow. Lucu, makasih ya Kak. Thank you, nanti aku bawa deh di rumah Morin. Thank you so much semuanya. Terus, dari fanbase aku juga. Ini dulu deh, ini dulu. Ah, ini dulu gak ya? Ya, pokoknya ini dulu. Wow, maaf banget. Ini dari Kak Naira Kuen. Terima kasih ya Kak, ininya bagus banget. Aku mau, aku tasnya mau pakai ini deh. Biar ada nama fanbase aku sama ada Ramane Nanami Kata. Ah, sakit ada. Oke, kita buka. Jujur ini juga aku udah lihat sih. Lucu banget, ayo cantik ya. Udah lancar banget bahasa Indonesianya, iya kan? Ini jujur aku udah lihat. Ini juga baju. Terus bajunya Naila Only. Naila Only. Di sini semuanya Naila Only kan. Jujur Naila Only. Ini simple bang, sumpah keren. Sumpah Naila Only, only banget kalau pakai ini. Iya. Widih, keren kan Naila Only. Keren banget tuh. Terus besar. Biasanya kayak kecil kan, tapi ini Naira Only-nya besar. Mantap. Terus aku suka warna hitam. Tapi kalian kalau nonton teater, kalau di depan mah ya gak apa-apa sih pakai baju hitam juga, tapi kalau bisa pakai baju warna terang, cahaya aja ya, cahaya. Lebih soalnya lebih kelihatan. Terus aku yang paling senang itu ini ya udah deh sekarang aja. Ini aku kira kayak, oh, notebook buat aku ya, buat belajar ya. Ay, pikir gitu kan. Terus aku buka. Terus ada hashtag Naimit. Hashtag Naimit itu setelah feature sama aku, kayak kalian itu pakai hashtag ini kan. Terus akunya nanti bisa baca kayak review atau love book. I love you. Oh, nangis ya, sumpah. Oh, nangis sih. Bye, Naira Kuen. Ah, cinta banget sumpah. Ini mungkin ya, ini mah nggak boleh kelihatan ya, mungkin nggak tahu sih ada. Oh, lucu banget. Tapi ada yang aku baca sama Naira gini-gini, ada yang komen baik-baik semuanya. Aku baca yang ini ya. Buku ini bersihkan fanbase. Feedback dari teman-teman saat video call meet and greet dengan Naila. Semoga dengan adanya feedback ini bisa membuat Naila dan Naira Kuen selalu berusaha memberikan yang terbaik setiap saat untuk teman-teman. Iya, amin. Thank you so much ya. Sumpah, aku itu senang banget ya. Makasih ya banyak bantuan aku. Ini kayak aku dulu ulang tahun juga dapat kayak gini kan, tapi bukan kayak VC, punya kayak Naila pasti ada fanbase dari aku, terus ada letter sendiri-sendiri. Itu aku semuanya bacakan. Aku senang banget kayak. Terus ini juga biar bisa akunya lebih baik fece sama kalian juga. Aku senang banget dapat kayak gini. Thank you ya, members aku berusaha terus ya. Thank you.
Ada yang bahasa Korea. Aku ni belum baca. Bentar ya, baca komennya bentar ya, sabar ya. Aku ni mau unboxing dulu, okay? Setelah unboxing, aku baca komen. Ada nama kata gajus. Enggak, aku masih enggak bisa baca-baca. Tahu kayak enggak sih banyak ya. Annyeonghaseyo. Channel orang Jepang, bukan orang Korea, gak bisa kak. Ini juga dari Naira Kuen, ini juga aku udah buka sih. Ramune no nomikata de no shurichi, omedetou gozaimasu. JKT48 のナイラちゃんの次、夢の次のステップです。いつもシアターでベストパフォーマンス頑張ってくださいだって。じゃじゃーん。Ini fanbase aku sama fans yang ya satu orangnya kolab pokoknya. Apa ya, belum aku buka ini sih. Soalnya sayang banget. Akunya senang banget. Terus ini, wow. Ini juga ada hashtag Jor Naila, Naila First Lemonade, Naila Lemonade. Nangis ya. Makasih banyak ya semuanya bantuin. Pasco. Namanya aku. Keren banget tau. Kalau ada apa-apa, fans aku itu setiap kalau ada apa-apa bikin kayak gini. Terus kayak ya pokoknya banyak bikin baju juga kan, banyak bikin. Pokoknya banyak banget, kayak aku itu suka banget. Nah, thank you ya. Keren banget. Daripada aku kerennya kalian, sumpah. Sayang banget. I love you semuanya. Akunya aduh, hati akunya udah wah, bahagia. Jujur kan, sebelum Shonichi Ramune, aku sama Nala itu takut banget, jujur. Tapi banyak yang makasih Kak Disco Ball-nya dari Kak Arya, terima kasih kak. Banyak yang itu, banyak yang komen, DM, aku semuanya baca tahu. Thank you ya, semuanya aku baca terus kayak wow. Makasih ya semuanya kayak pokoknya alhamdulillah nggak terlalu banyak ada salah, lancar. Terus ada yang fans aku juga. Terus makasih ya Bunga juga, aku udah lihat Bunga dari fanbase aku sama fanbase Nala, itu bagus banget. Bagus banget warna biru kan, kayak Ramune. Aku suka. Thank you ya, aku nya senang banget. Keren banget karyanya. Keren banget. Thank you, aduh sayang semua. I love you, fans aku. Thank you fans aku, thank you Disco Ball-nya, Disco Ball dari Kak Hamza. Terima kasih Kak Hamza Disco Ball-nya. Aku nya kayak nangis. Beneran, thank you ya, I love you. Alhamdulillah selesai Shonichi Ramune. Bagus banget. Thank you. Aku langsung video call sama mami papi. Terus aku kirim ini. Aku dari fanbase ada lagi giftnya. Makasih ya. Thank you ya. Thank you banget ya. Oke, positif, jangan sedih-sedih, oke. Lanjut, oke. Kalau nggak salah selesai ya ini semuanya, makasih ya. Oke, sekarang kita baca komen komen. Wow, kaget. Lanjut. Oke, sama-sama semuanya, thank you ya. Kamu juga keren, makasih ya. Senang. Iya, sumpah. IDN sama showroom beda ya. Gimana Shonichi-nya kemarin? Kayak cepet banget tau. Aku setelah unit song ganti baju kan. Terus kayak kok udah balet? Kayak gitu rasanya. Kaget banget, cepet banget sumpah. Kayak sedih. Makasih Kak Alif Disco Ball-nya. Thank you. Sedih banget kemarin kayak, oh, balet. Tapi deg-degan juga.
Gimana kalian kemarin? Aku senang nggak? Aku senang banget tau pas Daco. Aku itu yang paling depan kalian awal. Terus aku lihat muka kalian, ada yang kalian, oh ini dia, kayak gitu, banyak yang muka kayak gitu. Jadi aku ya, aduh senang. Maaf ya, makasih ya. Thank you diskonnya dari Kak Arif, thank you. Suka babak beruntak, thank you. Kalian tapi banyak yang bilang itu tahu, banyak yang bilang Finland atau enggak beruntak. Beruntak pembohong ya kan? Aku juga suka. Kok banyak yang pincang? Eh pemohon bukan tau, eh kemarin itu ya, kemarin karena aku yang gak bisa showroom sama Cik Fritzi. Aku sama Fritzi itu kemarin kerjanya barang, kayak schedule-nya pokoknya barang kan. Terus aku itu mau live tapi ternyatanya apa harus pindah tempat atau apa, pokoknya banyak ya, kayak ada acara banyak, jadi tiba-tiba gak bisa. Beneran tahu, awalnya kita bilang ayo setelah makan kita bareng showroom yuk, tapi katanya nggak bisa. Jadi ya udah, sebelum pindah ke kerja lagi kita dikit ke mall kan, terus makan lagi ya gitu. Pokoknya akunya pengen banget tahu showroom sama Fritzi. Bohong-bohong apa sih, maaf ya banyak yang tunggu aku. Soalnya aku udah lama gak showroom kan, aku juga mau showroom. Nenek gak ikut Aita kata terakhir, yang sebelas enggak. Udah mulai kan jam segini. Bukan capek sih. Mau saya kirim mesin gift tuh gak kena kan. Enggak tahu. Sumpah keren banget tau, I love you so much. Sumpah jangan pikir gitu, bagus banget beneran. Aku itu sugoi hokori ni omotteru no, jibun mo jibun no koto yori mo jibun no fanbase no hou ga sugoi hokori ni omotteru shi, daripada aku keren kalian. Sumpah beneran beneran tau, kalau ada kalian aku gak bisa berusaha kayak gini. Sumpah shonichi pun aku, kalau gak ada kalian aku gak bisa. Kemarin itu aku nggak ada rasa, aduh takut aku ada yang ada yang face morin, gak aku nggak sedih, malu juga. Ah, maaf. Lagu maaf ya, Morinnya telepon. Siapa Morin fans? Di sini ada fans Morin enggak coba? Sumpah Morinnya telepon lagi. Bukan ini bukan gara-gara aku ya. Ini fans Morin coba. Aku tahu yang Di mana? Coba kalian tag Morin sekarang, sumpah. Nela lagi live, Mor. Bentar ya. Maaf ya, Morin. Okay. Ada yang face Morin enggak? I love ya, Morin. Kemarin juga kayak malam Morinnya telepon ke aku enggak angkat. Terus pagi akunya telepon ke Morin, Morinnya enggak angkat. Kita itu kebalik tahu, selalu enggak cocok kalau telepon. Eh, fans Morin kerja dong, bilang dong fans aku juga gak apa-apa deh. Oke, kita lanjut cerita ya. Aku ngomong apa ya tadi? Nah, pokoknya kalau gak ada kalian aku gak bisa positif kayak gini. Aduh, ada pelangi. Thank you ya. Lucu banget. Beneran, sumpah beneran banget. Thank you so much. Keren banget. Iya yeah. Gitu deh pokoknya. Aku mau banyak cerita sama kalian tapi akunya lupa.
katanya mau foto sama Cilin. Kemarin itu kita itu sumpah, aku itu berusaha banget, berusaha diri sendiri kemarin. Ya Pak Sionici, aku jadi lupa, maaf ya Kak. Terima kasih Kak. Terima kasih. Eh kok kayak bahasa. Arigatou gozaimasu Kak Asda. Kayak terima kasih Kak Asda. Thank you diskobolnya. Tiba-tiba kok gak foto sama kakak-kakak? Aku foto sama Cilia, sama Kak Marsha, sama Kayla udah foto ya. Aku itu mau foto sama kamu juga. Pokoknya aku mau foto sama kakak-kakak, tapi ada latihan juga lanjutnya, jadi gak bisa pokoknya. Kan udah Shonichi, besok-besok juga bisa Shonichi lagi kan. Kak Asya belum kan, ya usia aku Kak Asya belum. Kemarin pas MC gimana? Makasih ya kakak-kakak, kemarin banyak bantuin aku MC. Jujur aku daripada awalnya aku itu deg-degan banget MC-nya sumpah. Itu MC-nya aku gimana ya, kayak takut fans aku juga nggak ketawa, kakak-kakak juga bingung. Soalnya aku pertama kali MC sama bareng kakak-kakak kan. Kayak aku itu nggak tahu kok aku lucu ya, itu lucu yang apa? Bingung. Kan kalau lu makanya lucu, itu emang nggak lucu nggak sih, kayak jujur. Kok banyak yang ketawa? Akunya bingung kemarin, kaget. Jujur. Aku tadi lucu apa ya? Aku salah ngomong ya, kayak bingung tahu. Tapi terus akunya kayak mau ngomong MC, kakak-kakak itu banyak pakai bahasa Jepang, kayak doki-doki, tabemasu, taberu. Tuh kan. Pokoknya banyak banget. Oh, ayo, konnichiwa. Banyak kan dengerin kan oyasumi. Banyak banget doki-doki. Akunya kayak oke, okay, lanjut deh. Kaget ada suara. Pokoknya akunya oke, okay, mau lanjut. Terus kamu teh Kak Eli, Kak Ella, si Jessie, kalau banyak banget, pokoknya banyak yang ikut bahasa Jepang kan. Akunya kayak oh, lucu lucu. Yang Morin, akunya lagi cerita Shonichi ramennya. Morin mau telepon mulu, akunya nangis ya sumpah. Sekarang aku udah berapa menit ya guys live-nya. Beneran ini jangan bohong sumpah. Ini jangan bohong. Berapa menit? Halo. Halo. Baru 5 detik. Ah, akunya bilang jangan bohong ya sumpah. Siapa yang di sini yang paling baik hati? Aku udah berapa menit? Masih mau dengar cerita, akunya lupa tadi ngomong apa. Ya aku ini giniin aja ya. Pokoknya kemarin MC aku awal banget kan sama kakak-kakak pertama. Jadi aku yang deg-degan. Terus aku bingung, kok aku tadi lucu ya kayak gitu. Soalnya kakak-kakaknya kayak ketawa banget. Terus banyak yang bantu aku. Kayak apa, banyak yang ikutan bahasa Jepang kan, dengerin kan, banyak doki-doki, taberu, tabemasu, banyak banget kan ngomongnya. Jadi akunya lucu banget, kayak ah, makasih ya kakak-kakak banyak bantuin. Akunya lucu, salah, kakak-kakaknya lucu, bukan aku. Kakak-kakaknya lucu banget sumpah. Disitu ada si Jessie juga, Kak El, Kak Eli, kamu tuh ikutan doki-doki kayak kata-kata aku kan, semuanya kayak lucu banget tau. Tapi akunya kayak ada salah kan di MC. Aku belum ngomong Kak Lulu, tapi akunya ngomong, akunya udah bilang terima kasih. Pokoknya aku bingung, kok aku tadi lucu ya, soalnya banyak ketawa. Kak Lulu kalau makan lucu. Itu emang lucu atau aku kemarin ada salah ya di MC? Tapi baik banget. Di belakang kakak-kakaknya bilang, Naila kamu lucu banget, MC-nya bagus. Kayak gitu, makasih ya kak. Thank you so much kak. Terus ini aku mau ceritakan. Aku itu kayak apa ya, aku sama Nala dari kemarin ngomong, wow kakak-kakaknya baik banget. Terus ada yang di komen juga, di akunnya lagi MC kan. Terus ada yang komen,
JKT48 itu bagus, kakak-kakak seniornya banyak bantuin, apa adik-adik juga itu betul banget sumpah. Kayak kemarin itu kakak-kakaknya banyak bantu. Aku sebelum mulai aku tanya Kak Lulu, Kak Ola, Ci Gracie, Kak Dena, Ci Lia, banyak banget pokoknya banyak tanya. Kak Ola, aku lewatnya dari kanan atau kiri ya Kak? Tanya kan, kayak gitu juga. Kakak-kakak juga lagi fokus sendiri, tapi kalau aku nyatanya langsung kayak, iya bentar ya Naira, oh iya aku cek dulu, oh iya gini-gini, ah gini-gini aja ya gak apa-apa, kalau salah juga enjoy aja, kayak bilang gitu. Akunya senang kan, senang banget. Terus itu unit aku itu beruntung kan, beruntung yang suka bohong. Aku itu ada yang jujur, ada yang bingung kayak pembawanya. Soalnya kakak-kakak Marsha, Kak Ella itu udah kayak sering bawa kan, terus bagus banget berduanya unitnya. Terus Kak Marsha-nya bilang, nanti Naila kalau nggak ada yang bingung tanya aja ya, gak apa-apa ya. Kayak gitu pokoknya banyak banget. Kak Ella juga kayak enjoy aja Naila gak apa-apa bilang gitu kan. Lucu banget tau. Sempat sebelum mulai lagi lagu Manazashi Sayonara, aku di belakang latihan sendiri. Kak Marsha sama Kak Ella-nya semangatin aku, itu aku senang banget beneran sumpah. Bagus, baik banget, baik banget, ada baiknya. Terima kasih kakak-kakak, sumpah baik banget tau. Kayak wow baik gitu deh pokoknya, kayak terlalu baik jadi akunya kayak bingung ngomong apa. Kamu latihan berunta berapa lama? Dari bayi aku udah latihan berunta. Iya, Tanjubi bareng sama Shinichi aku kan, tahu hari pasti ya kak. Sebelum off, aku pernah bareng off air sama kawannya. Itu kawannya baik banget juga. Terus aku Ramone, ada lagu Ramone kan yang terakhir. Itu aku kayak pos-posnya bareng bareng sama Kak Onil. Baik banget senyum Kak Onil itu bisa bikin aku kayak hati aku meleleh. Wah, Kak Onil baik. Dan semuanya MC juga banyak bantu aku. Akunya senang pokoknya. Hai ya. Iya, aku itu mau dengerin Jiko kamu tuh tahu. Tapi akunya lebih cepet Jiko kan, jadi aku nggak bisa ikutan gerakan ini. Padahal aku udah, aku suka banget Jiko kan punya. Kamu juga lucu, kasih ya. Mau kamu deh, akunya mau ikut. Terus aku pas Shonichi Ramune, aku itu DM cafe nih guys. Aku kapan ya? Ulang tahun cafe nih atau apa, aku lupa deh. Pokoknya aku pernah DM atau pernah ngobrol sama cafe nih. Aku mau teater bareng sama cafe nih, aku pernah bilang gitu kan. Terus cafe nih yang bilang, semangat ya Naila, aku tunggu ya, jangan lama-lama ya, aku tunggu, bilang gitu. Jadi aku latihan Ramune bisa semangat karena Kak Feni-nya bilang gitu kan. Aku mau cepet banget teater bareng sama Kak Feni. Tapi kemarin gak ada Kak Feni sih, tapi aku DM. Terus Kak Feni-nya bilang semangat pasti bisa. Terus sebelum akunya Shonichi show, Kak Feni itu bawa lagu beruntak kan. Itu aku suka banget, aku udah banyak nonton. Semoga aku bisa bareng sama show Kak Feni juga. Aku harus berusaha terus, semangat terus biar bisa sama Kak Feni. Suka bohong, bohong pakai G kan, udah tahu. Banyak yang komen beruntung yang suka bohong, bohong. Bagus kan kemarin semua bagus. Aku jujur suka itu tahu, balet aku suka banget. Udah 3 per menit, makasih ya guys tahunnya. Jujur masih bingung tuh, soalnya
aku udah 4 hari nggak live kan, 4 hari atau berapa hari. Jadi kayak aku banyak mau cerita ke kalian, pokoknya banyak banget, ada episode ini juga. Tapi akunya kayak, aduh 30 menit itu cepat ya. Terus akunya masih kayak terlalu bahagia passion itu kemarin. Jadi akunya maaf ya, kayak ngomong cerita cerita aku itu masih kayak aneh dikit-dikit. Tapi ya udah, pokoknya gitu deh, mengerti kan ya. Pokoknya bahagia. Terus terima kasih ya semuanya, gift juga. Dan terima kasih Bunga juga. Terima kasih ya banyak bantuin aku. Thank you. Oke, karena akunya mau makan pizza 3 beras piring. Karena akunya mau makan pizza 3 beras, kita sekarang masih podium nomor 13. Kameniza-san, terima kasih Kameniza-san. Thank you ya Kameniza-san. Nomor 12 Kak Ihasat. Terima kasih Kak Ihasat. Betul kan? Nomor 11 Kak Asda. Terima kasih Kak Asda. Thank you Kak Asda. Nomor 10 Kak Rizkin. Terima kasih Kak Raskin. Terima kasih Kak Raskin. Nomor 9 Mas Mada. Terima kasih Mas Mada. Thank you so much Mas Mada. Nomor 8 Kak Arya. Terima kasih Kak Arya. Thank you ya Kak Arya Naila Oli. Nomor 7 Kak Hamza. Terima kasih Kak Hamza. Thank you Kak Hamza. Nomor 6 Kak Rizky. Terima kasih Kak Rizky. Thank you Kak Rizky. Nomor 5 Kak Afan. Terima kasih Kak Afan. Thank you. Nomor 4 Kak Zaidan. Terima kasih Kak Zaidan. Terima kasih. Nomor 3 Kak Okonomiyaki. Kak Okonomiyaki. Terima kasih Kak Okonomiyaki. Nomor 2 Kak Alif. Terima kasih Kak Alif. Thank you ya. Nomor 1 Kak Alif juga. Terima kasih Kak Alif semuanya. Terima kasih Kak Alif juga. Dan terima kasih semuanya. Terima kasih ya. Oke, aku mau main sama Morin. Dadah ya. Nanti kalau bisa aku ID live deh hari ini. Tapi bukan janji ya, ini cuma pikiran doang. Jadi jangan bilang bohong-bohong ya. Ya udah, dadah. Bye. Thank you.